Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba bersihkan injektor ya. Tapi caranya kita bongkar. Ini kita tidak melakukan injeksi, tapi kita bongkar injektornya aja yang kita bersihkan. Oke, kita mulai saja. Di sini kita buka dulu. Connect di sini. Ini karena ada selotip. Kita buka dulu, nanti kita ganti dengan yang baru. Oh, ternyata ada dua lilitan. Kita buka dulu. Ini kita buka langsung saja. Agak keras. Sebentar saya taruh tripod dulu. Mungkin dia butuh dua tak. Iya. Oke, sudah terbuka. Sekarang tinggal konektor ke injektor. Kita pastikan kunci kontak off dulu ya. Ini caranya kita tekan yang ini. Nah, ini. Kita tekan ke sini, terus tekan ke bawah. Ya, dorong pelan, siapkan lap. Ini kemungkinan ada bensin yang akan jatuh karena ini selang bensin ke injektor. Oke, pelan saja. Nah. Oke, ini sudah. Untuk membuka konektor yang ini kita membutuhkan kunci nomor 10. Untuk itu kita siapkan dulu kunci nomor 10. Oke, kita bisa buka langsung saja, pelan-pelan saja. Main keras ternyata. Tinggal satu. Ya. Ini kita sisihkan dulu. Ya, beginilah penampakannya. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Beginilah dia penampakan injektor ya. Oke. Oke, ini alat yang kita butuhkan untuk membersihkan injektornya. Connect ke injektor ya. Lalu ini kita hubungkan ke aki ini, ke sini, ke karburator cleaner. Fungsinya aki ini untuk membuka katup di dalam injektor cleaner ini saat kita membersihkan. Oke, kita mulai saja.
Dan seperti itulah cara kita membersihkan injektor. Cukup sekian di video kali ini. Semoga teman-teman berkenan untuk like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.